Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih pagi hari kawan-kawan, saya tadi tuh nggak jualan karena tadi malam nggak bisa tidur. Nggak tahu kenapa ya. Nyapa kira-kira dek? Ya terane ya sing ngono kuwi, ora dina pisan mesti ra iso turu. Oh, paling karena kemarin tuh si siang kemarin saya tidurnya kelamaan. Ora. Yo, aku mau di kesuwen. Ora, ora dina pisan di prai Yo ora sirku ora. Sire. Tuh kucingnya ngejar apa itu? Woi, woi, woi. Kinclang nek ngene ne mari tapi kan. Kemarin tuh kucingnya Mbak Yora. Lho, ngubri pitik tak kucing cilik. Jarno tuh. Ini mau perjalanan ke rumah Mak, teman-teman. Kemarin tuh Mak, saya kemarin. Ini iki mangi. Aduh. Iki mangi ya. Nyapa? Mak tuh dapat tamu. Dan mau kemana nggak tahu. Oh, ladangnya udah bersih kawan-kawan. Dan apa ini juga udah bersih hampir nih. Ini hampir bersih. Ya, secara perlahan rumah. Ini masih ini ngarep sih. Loh, banyune beres saiki nganu toh? Beres ini toh banyune. Dan tuh tampungannya air ember kan kawan. Blutak-blutak nih airnya mengalir ke sana. Wah, ditadai untuk banyu akeh, Dok. No. Ditadai untuk banyu akeh. Ini daripada nanti gua tergetar. Tuh gunung kan kelihatan dari sini gunungnya. Aduh. Oh, ada ya gunung ya kuwi. Dek. Gunung toh kuwi. Dari sini kelihatan tuh kan gunungnya. Tuh gak tahu tapi gunung apa kata lelah Gunung Kawi kitan ngawur. Dan ini udah sampai di rumah Maktum kawan-kawan. Ini Maktum udah siap-siap. Ya apa di cekli dek? Oh ternyata bener udah siap-siap mau dibawa. Aduh watuk-watuk aku. Ini dia kanan. Aci di petate pundi, Mak? Hah? Aci di petate pundi? Timbul. Oh, ternyata mau dibawa ke rumah Mas Timbul, kawan-kawan. Ini nanti Mak tentu mau ke rumah Mas Timbul. Tuh, bawa ayam tuh. Ayam dikit lah. Yuk dikit lah. Apa ini tadi? Hah? Apa? Pipi. Ini gue masih gede tuh, gue masih cilik kok ya aneh-aneh sampai ini. Kebiasaan kebiasaan buruk gak bawa muslek cilik itu emak kalian jadi sitok sih iya tak iya tak kalau tak kau nalan jadi sitok jadi pada lagi ngelakuk nih terus kuingko tinggal nu diorak apa tinggal nganti kita kau bedan kau kono orang gini-gini ya merasakan perjalanan jauh. Ora gini-gini ya to lho. Ora apa-apa. Loh, lagi kucingnya roro melu kok kene. Ini dia kan kucingnya aku ikut. Masuk digawa iki. Heeh. Dicelok apa digawa? Digawa. Wah. Ternyata di bawah babi. Dari sini tuh gunungnya kelihatan kan kan nih. Kelihatan banget. Itu kelihatan genah. Jelas banget lah. Ini dia kan udah selesai apa itu namanya nali ayamnya, tapi yang kelihatan kepalanya cuma dua, yang satu oh kelihatan ternyata. Assalamualaikum. Ini dia kan Mas Timbul nanti mau ngajak Maktum ke sana. Gak apa-apa Mas Timbul ya, tak lepokin kontenku ya. Ini saya tak mau ke dapur aja dulu kan, mau lihat-lihat Mak tuh masak apa. Nih baby masih boleh nih, baby bakal tulanan HP ya itu. Digeletak nih HP nih. Hmm.
Nah, masak apa teman iki mau? Anu, apa jangan blendrang dek ini. Blendrang dek ini. Pakai sero apa? Napa? Kacang. Oh, ternyata masak pakai sama kacang. Oh, ada mati enggak? Sampe ndi apa konten anu? Oh, ternyata kemarin di konten Yuni. Siapa sayurnya. Tak ketinggalan. Ki enak kenaane. Kopi. Bubuk. Kok mae lek enek ndi-ndi lek ora nggo bubuk nang mah dhewe kan kadang bubuke mesti tukon. Dan gak cocok ya. Tambah mumet. Dadi ning nggo bubuk dhewe kemare kurang mah main iki nggo apa? Lah. Arep pirang dina ta? Kurang lagi. Enggak. Ajeng pinten-pinten to, Mae? Alah dina sok ngi bali. Sesuk. Ki apa kacang? Oh, ternyata cuma satu hari satu malam. Mbak. Kena aku mau kula. Aduh. Lagi apa tempe ya? Iya boleh tempe. Tempe saya mau. Oh, itu, ini tadi tuh saya kira tempe ternyata undangan dari jauh. Kayak numpuk ngono, kok kene no numpuk ngono. Iki man, Jumat. Ini tadi tuh Jumat Kliwon. Ini tadi kan Jumat Kliwon, jadi orang-orang pada takut. Ngapain takut? Lo Jumat Kliwon hantu pada keluar semua. Jadi pada takut semua. Lah iki sayur sing anu diingi ta, pakis diingi ta? Campur lombok diingi. Pakis kacang habis. Lombok. Karena rasanya mantap. Jadi langsung rasanya habis. Kukut. Ki apa iki wakeh ram iki? Endi ta? Iki yo mek banyu. Ini oh, ternyata air sing andi ya banyu. Eh? Andi banyu, yo banyu. Wah, ternyata banyak air. Air. Sudah jam berapa, Mak? Ternyata sudah mau berangkat. Siap-siap. Tapi nggak masak di sini gimana? Eh, udah pas jalannya di Inggris. Terus segoni bisa enak. Tawa opak. Oh ternyata udah siap semua kawan-kawan. Jadi tinggal terus berangkat aja nanti. Dan ini dia kawan-kawan sekarang udah siap-siap mau berangkat nih Mas. Mas Luki ya. Mas Luki. Tadi salah nyebutnya namanya itu aslinya Mas Luki. Ini Mas Luki itu. Ibul mono barang mau. Lalu ini kontainer ada yang nyerap sih. Karena yang serengat takut jenengku Luki dia rolat dulu. Oh malah yang serengat jenengnya Luki masih dulu ya. Oh ternyata namanya. Belum copong bilang tuh. Namanya banyak banget. Kalau kalau di sini namanya yang terkenal tuh Mas Timbul sama Mas Mono. Kalau di serengat namanya Mas Luki. Aku rasa jalan ini mak. Karena ditinggal. Rasa ngonten arep mak ya aku. Jalan sanggup sih lah malah. Lihat lagi apa? Kau iso duit gitu. Mak kan tas panen jagung, tas bayaran, tas ini bisa beli. Buat persiapan karena ya nggak tahu lah nanti buat apa. Ini apa tasnya ya mak? Buat jalan-jalan wae. Tas Mirul. Oh, ternyata mau belikan tas Mirul. Ini persiapannya masih ditata-tatakan, kawan. Wah, dicekel mak-e ae to. Apa ne? Titike. Ora icol. Ora kontingan. Wah, jeneng-jeneng sing tepake gobrok. Arek iki kabeh. Wis kok dadi iki yo. Hah? Arek iki kok. Iki kok ora angel tempat dibuling kok. Lah piye? Oh, wae mak-mak iki wah dari serengat sampai sini nggak pakai helm. Oh iya nyata sampean apa nganu masih boleh ya dalane ya nggak takut cegatan berarti. Kalau saya itu disuruh padahal udah sore ke rumah Mas Timbul nih tapi kalau disuruh kesana sendiri asli hilang saya karena nggak begitu hafal jalan. Sampai ini ngendi sing apal. Duh, malah diget nih pisan. Harus dalane kok. Lah terakhir apa lo terus piye apal urip dino ngluyur aku malahan. Sampai nang dino lo sing ngluyur meniku. Nang Ludoyo ben subuh balik teko Ludoyo.
mangorok. Ini nanti saya kasih judul nganu kawan-kawan apa itu? Maktum jalan sapi. Kayak ompong wes. Oh. Ya sekarang tuh. Oh, sekarang tuh harus pakai masker ya. Buat apa? Selamatan. Loh, saya kan nganu toh. Lek gawe helm gak gawe masker kena tilang kok, Yan. Sekarang pamit. Nggih, matur suwun, Sibul. Udah, kawan. Mengantar kepergian Mak Tum ke rumah Mak Tim, Mak Timbul, Mas Timbul. Dan ini dia kawan-kawan, tadi Mas Lucky baru aja apa itu memompa sepeda ya di sana, jadi nggak kelihatan kawan-kawan. Ya karena udah berangkat, jadi video kali ini saya akhiri sampai di sini dulu kawan-kawan ya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mensupport channel saya dan channel Mbak Yuni channel. Saya doakan agar teman-teman sehat selalu dan rezekinya tambah lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.